Selamat pagi pemirsa, saya Uut, Lisa, dan saya Nita. Kita ada di Kita Perempuan. Nah, kayak minggu-minggu biasanya, kita bakal selalu bahas tentang tren yang ada di kalangan perempuan. Kita akan membahas yaitu make up. Nah, kan kita semua ini tahu kan, make up ini tuh ada kaitannya erat banget sama perempuan. Dari make up itu sendiri tuh nanti akan mengekspresikan karakter perempuan tersebut. Nah, perempuan itu kan biasanya suka melukiskan dengan wajah, gaya dan stylenya kan. Dan kita digambarin dari caranya bermake up. Nah, apa sih yang lagi boom ini pas sekarang-sekarang ini di kalangan perempuan, dan cocok nggak sih di setiap untuk perempuan semuanya? Nah, itu dia yang bakal kita bahas kali ini. Terus kita punya 3 contoh nih makeup yang kita tahu gitu. Nih, pertama tuh ada makeup Korea. Ada apa tuh di Korea? Make upnya sih. Iya, make upnya, oke. Nah, kalau Korea itu tuh make upnya itu innocent. Jadi kayak nunjukin polos ya? Nunjukin aslinya mereka, nunjukin kayak inner beauty-nya mereka yang dia liatin. Jadi bukan mukanya mereka yang diliatin. Nah, bedanya makeup Korea sama makeupnya Indonesia sama Korea, jadi tuh kalau alisnya orang Korea tuh dibikinnya lurus, sedangkan orang Barat sama orang Indonesia tuh alisnya melengkung. Nah, dari 2 gambar ini, dia ini makeupnya itu perbedaannya cuman ada di bibir. Kalau yang ini lipstiknya tuh full, kalau yang ini tuh ombre, jadi tuh kayak ngasih kesan, iya. Bukannya rambut ombre? Bibir juga bisa. Oh, gitu. Jadi itu ngasih kesan seolah-olah bibirnya tuh kecil karena dalamnya tuh dikasih warna gelap sedangkan luarnya tuh terang. Nah, lo kamu punya aku di sini ada Kylie Jenner. Kylie Jenner dia menggunakan make up nude ya. Make up nude karena emang orang Barat kan emang kulitnya nyatu ya kalau nude. Cuman kalau orang Indonesia kan tanning, jadi kurang bagus menurut aku. Kalau nude itu menggambarkan jadi kayak ngebentuk natural wajah kita dari bibir, contouring di wajahnya gitu kan, sama mata gitu. Nah, kalau aku ini make up yang dari Indonesia ya. Terdengar jelas bintang utara memanggil, satu hari yang dinanti terpancar terang di bawah langit terlihat. Ini tuh kayak terkesan bold gitu make upnya. Jadi dia tuh lebih terkesannya tuh kuat di alis, mata, sama bibir. Tapi kayak kalau misalnya dari Andin ini ya, make up kayak gini tuh kayak buat acara-acara pesta atau nggak ada acara nikahan bisa. Tapi kayaknya ini kayak lagi bikin video klip gitu deh. Abis kalau misalnya dipakai buat sehari-hari itu nggak banget sih. Dan ini kalau misalnya dipakai buat sehari-hari kayak terlalu berat dan terlalu too much, agak lebay gitu ya. Lebay. Tapi kalau buat yang Kylie sih kalau menurut aku ya, buat sehari-hari juga nggak cocok, apalagi buat orang Indonesia. Soalnya kalau orang Indonesia tuh ngikutin tone kulit malah jadi jelek, pucat, mati jelek, gitu. Mati kayak mayat, iya benar. Sedangkan kalau Korea gimana ya, natural kan? Natural. Ngasih seolah-olah kesan berwarna di muka, tapi kayak nggak ada. Kayak nggak ada apa? Nggak ada mukanya? Nggak kayak nggak bermakeup gitu. Oh, sedangkan gitu. Kalau nude kan, make up tuh kayak agak berat, walau nggak kelihatan tapi agak berat gitu loh. Dan kayaknya kalau misalnya make up Korea itu lebih terkesan natural dan lebih kelihatan muda. Iya, sesuai dengan umurnya dan masing-masing. Iya, cuman bener. Ya banyak sih sekarang ya kalau make up anak muda tuh yang terlalu too much. Menurut aku tuh nggak suka banget kayak gitu. Yang sampai kayak alis bold sampai yang ya you know lah. Banyak memang. Iya betul. Yang kayak gitu. Terus nih ya, aku baru-baru ini dengar ada tren namanya blind makeup sama marathon makeup. Itu challenge nih jatuhnya. Challenge nih. Okay. Dan aku nantangin kalian berdua buat ngelakuin. Ntar dulu, kalau misalnya marathon makeup itu yang maraton yang dicepet makeup cepetin gitu. Ah iya, tapi diwaktuin. Jadi kalian makeup diwaktuin diri kalian sendiri yang makeup, bukan orang lain. Sedangkan blind, orang yang makeupin itu matanya ditutup. Jadi kalian harus siap-siap buat di makeupin kayak gitu. Oke, aku siap. Dan kali ini aku nggak ikutan ya. Aku nggak mau nunjukin bare face aku depan kamera. Enggak, tidak bisa. Kita semua harus ikutan challenge ya, biar seru. Jadi ya udah. Okay. Pemirsa, sebelum challenge-nya kita lakuin, kita saksikan dulu yang mau lewat satu ini. Rang, sebentar lagi aku harus tampil di runway fashion week, tapi rambutku kering, kasar, rontok, sangat rusak. Bagaimana ya aku bisa merawatnya dengan cepat? Baru, Tresemme Total Salon Repair. Dengan teknologi salon terkini dari Tresemme, merawat kerusakan rambut dengan cepat dan menjadikan rambut lebih kuat untuk mencegah kerontokan. Ya, selesai. Cepat sekali. Dan sekarang, aku siap untuk tampil di runway. Baru, Tresemme Total Salon Repair. Rambut indah salon setiap hari. Halo pemirsa, sekarang balik lagi sama kita di acara Kita Perempuan. Nah, sesuai janji kita tadi, kita bakal ngelakuin challenge blind makeup. Nah, pas tadi commercial break, tadi kita udah milih salah satu penonton buat ngedandanin kita. Tapi sebelumnya kita udah bare face loh. Nih, kayak gini. Kita udah selesai. Ini no makeup banget ya, ini semua udah dihapus. Jadi gak enak banget ya dilihat ya. Jadi nanti muka bantal ya. Jadi nanti tuh ini kita bakal di makeupin semua ya. Nah, kali ini nah kan kita udah ngambil salah satu penonton. Nah, kita persilakan Kak Widhi. Ini bakal ngebantu kita nih ya. Makasih loh udah mau direpotin. Nah, silakan duduk Kak. Jadi siapa dulu ya? Oke, jangan gue. 2, 3, Uut! Sabar ya Uut, pilihin aja langsung yang mana ya buat Uut. Jangan tua-tua banget dong. Ini aja, ini kasih ke dia nih kakaknya. Jangan tua-tua banget. Aku bukain ya, jadi biar langsung dipakein. Jadi colok ya mata hidung, aku jadi colok tolong please. Tidak berapa aja gak apa-apa. Habis itu ini. Pakai ini. Itu aduh, apa itu? Maskara. Ada lagi nih Kak, tebak tapi ya. Coba ini apa? Habis ini, ini Kak. Udah? Jadi gimana perasaannya? Udah. Udah? Lisa sekarang berarti? Oke, fix Lisa. Duduk. Jangan sedih Kak, jangan sedih. Sudah. Sekarang mata kakaknya belum buka. Uut kayaknya kayak abis ditampulin orang ya. Emang apa ya, serem banget nih aku. Merah-merah. Bayang nggak bakal kayak? Nggak lihat loh. Nggak. Mau nyoba lagi nggak? Mau nyoba lagi nggak? Oke, kita bertiga. Kakaknya ya. Gimana? Mau ya? Mau ya? Kakaknya duduk. Duduk. Bercanda. Enggak. Takut banget kita ini nih. Makasih ya Kak udah ngikutin challenge ini. Kakak di sini dulu bantuin kita. Nah, jadi guys, ini hasilnya. Tuh ya, nggak tahu nih hasil kita gimana, udahlah. Ini buat kalian kita kayak gini. Buat kalian. Nah, makasih ya Kak Widhi. Aku butuh kepala yang segar saat aku harus tampil sempurna. Untuk perempuan aktif seperti Carla, kami ciptakan shampoo Sunsilk pertama dengan fragrance release Paul yang tebarkan keharuman untuk rambut berhijabnya sepanjang hari. Sunsilk. Halo pemirsa, balik lagi nih sama kita di acara Kita Perempuan. Nah sekarang ini, tadi kan kita udah make up blind, sekarang ini kita bakal make up maraton. Jadi kita harus cepet-cepetan ya, siapa duluan? Berapa menit nih? 5 menit. BTW, aku nge-recreate make upnya Pakstinnya ya? Pokoknya aku make upnya Andin yang tadi ya. Aku ya biasa Kylie Jenner. Dimulai? Dimulai. Oke, harus siap-siap dulu. Siap-siap, oke. Wait. Tapan. Udah? Semuanya siap? Udah. Dimulai dari 1, 2, 3. Gue belum pakai apa-apa. Gue belum pakai ini loh. Kayak udah dong, udahan kan udah. Udah dong. Gue belum nih. Udah dong. Mbak Uut udah. Kayaknya ini gagal. Kayaknya enggak mirip sama Andin deh. Lisa belum jadi apa-apaan loh. Eyelinernya baru sebelah doang loh. Masih berantakan. Belum pakai bulu mata. Gimana dong ini? Ya udahlah ya. Belum nih. Udah. Baut udah? Belum. Udah mirip Kylie Jenner. Bibir doang. Ini doang ya, udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa lah ya. Lanjut lah ya. Lanjut lah ya. Ya pemirsa, jadi ini hasil make up maraton yang hasilnya belum jadi sempurna. Bulu mata kan botak bulu mata kita. Iya, ya ampun. Coba lihat Lisa. Eyeliner cuma sebelah doang. Not bad lah ya. Maut. Tuh. Udah pakai lipstick coy dua-duanya, Lisa belum. Aku masih belepotan nih. Lipstick yang pakai ini bekas blind yang make up. Tapi enggak apa-apa lah ya. Tapi enggak apa-apa. Next time kita bisa challenge lagi. Kayaknya next time challenge-nya harus 10 menit deh. Iya, 10 menit juga ya. Kayaknya kurang deh. Nah sekarang kan kita tadi udah blind make up, terus barusan maraton. Jadi challenge-nya udah selesai, yeah. Kita biar kayak kekinian gitu ya. Kita balik ini dulu deh. Mana? Oke, kita harus break dulu buat ngebenerin make up. Gak mungkin kan kita kayak gini sampai habis? No, nggak boleh. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja. Bye bye. Bye. Menurut kamu nih, apakah makeup itu penting bagi perempuan? Seberapakah pentingnya sih menurut kamu? Penting, soalnya makeup itu bikin wanita nambah percaya dirinya, jadi lebih pede gitu tampil di luar. Kalau makeup yang baik menurut kamu itu seperti apa? Apakah ada standar tertentu atau gimana? Makeup yang baik itu makeup yang nggak nutupin muka aslinya, makeup yang nggak nutupin karakter muka aslinya. Jadi yang natural-natural aja. Range umur berapa baiknya wanita sudah mulai mengenakan makeup nih? Range umur mulai dari 20 ya, pas kuliah itu 20 hingga 30 tahun. Itu pas menurut aku. Ketika menggunakan atau memakai makeup, perlu nggak diperhatikan brand atau mereknya? Kalau perlu, alasannya apa? Perlu sih, karena kan banyak ya sekarang di pasaran-pasaran tuh makeup yang palsu. yang apa namanya, yang brand-brand luar bisa dipasuin tuh banyak banget. Terus mungkin harus bener-bener teliti ya cara pemilihannya, karena kalau salah itu buat merusak muka, itu sangat buruk. Kalau memakai makeup yang berlebihan atau tebal dapat mengganggu kesehatan, iya atau enggak? Bener banget sih, soal kalau misalnya pakai makeup yang terlalu tebal itu bisa bikin kulit jerawatan. Nah kemarin kan kita udah nunjukin 3 model makeup tuh. Tipe makeup mana yang paling kamu suka? Alasannya? Kalau aku sih lebih suka makeup yang natural ya, kalau misalnya buat yang sehari-hari. Tapi kalau misalnya buat ke acara itu makeup yang Kylie Jenner juga bagus. Nah dari ketiga tipe atau model makeup yang udah disajikan tadi, tipe makeup mana yang paling kamu suka? Apa alasan kamu menyukai tipe makeup tersebut? Makeup Korea. Soalnya makeup Korea tuh nunjukin keinnosenan, nunjukin naturalnya, nunjukin kita muka aslinya. Pokoknya apa adanya banget sih kalau makeup Korea mah. Terus dari ketiga makeup tersebut, pernahkah kamu memakai dalam kehidupan sehari-hari? Kalau buat sehari-hari aku lebih pakai makeup yang natural. Menurut kamu nih ketiga tipe makeup tersebut cocok nggak digunakan oleh wanita Indonesia? Mungkin tiga-tiganya cocok sih ya, cuman kalau kenut bagi aku kalau buat ton kulit kita tuh agak susah dicarinya. Kebanyakan tonnya malah jadi pucet gitu kalau makeup nude gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan Korea jadi memudahkan umur, kalau misalkan makeup Indonesia tuh cocok buat dipakai buat ke pesta, buat party-party yang heboh gitulah. Dari ketiga tipe makeup yang tadi nih, tipe makeup mana yang sedang hits di kalangan wanita Indonesia? Korea sama nude. Korea karena banyak sekarang nih anak sekolah aja udah pada makeupan. Kadang mereka pakai ala-ala Korea, jadi seolah-olah nggak pakai makeup, jadi bila kataan gurunya tuh mereka biasa aja. Kalau misalkan nude itu biasanya kayak cewek-cewek udah dewasa, mereka tuh kayak pengen ngasih, mereka tuh belum tua-tua banget, jadi nude itu kasih kesan kalau mereka tuh aslinya kayak gitu gitu sih. Terus kan kemarin kita udah ngelakuin dua challenge kan, yeah. Blind makeup sama makeup maraton. Nah kalau blind makeup nih, kesan kamu setelah diberi makeup dengan mata yang tertutup kayak kemarin tuh gimana? Itu menurut aku karena baru pertama kali ditantang kayak seperti itu ya, jadi agak awkward banget, canggung, tapi seru sih menurut aku ditantang kayak gitu. Soalnya biasanya kan kalau makeup itu mesti di make upin ya, apalagi itu di make upkan sama orang yang tertutup matanya, seru sih. Bagian makeup yang mana yang paling susah dilakukan? Bagian make up alis. Apa challenge ini membuat kamu tertantang? Mungkin kalau buat yang matanya ditutup tertantang, tapi kalau buat yang di make upin gak tertantang. Mereka merasa gue gimana ya gitu loh. Pokoknya kalau buat yang di make upin gak. Terus menurut kamu apakah challenge ini unik untuk dilakukan? Unik sih kayaknya, tapi kan tergantung dari orangnya masing-masing ya. Nah tadi juga kamu kan udah nyobain challenge makeup maraton. Gimana sih kesan kamu setelah melakukan challenge makeup maraton ini? Aku ngerasa kayak tertantang. Bisa nggak ya aku dalam waktu sebentar bikin makeup yang bagus? Ya. Dari challenge ini, apa kamu udah puas dengan hasil yang kamu dapat? Enggak. Kenapa? Karena make upnya belum selesai, jadi terpaku sama batas waktunya. Apa waktu yang disediain cukup untuk dapat hasil make up yang bagus? Kalian mau tahu nggak sih dikasih waktunya cuma berapa menit? Cuma 5 menit, jadi ya dikit banget itu. Enggak, itu dikit banget. Bagian wajah yang mana yang membutuhkan waktu paling lama untuk membentuk agar hasilnya tuh bagus? Eyeliner, bagian mata ya, bagian sini tuh susah banget, perlu waktu ya. Kalau lipstik kan cuman ya udah pakai lipstik, kalau pipi dan sebagainya cukup lah. Cuman kalau bagian mata itu sangat sulit. Nah dari biasanya tuh wanita membutuhkan ideal berapa lama dalam bermakeup nih? 1/2 jam mungkin. Berarti kedua challenge itu seru dong ya? Seru. Nah kan tadi kita udah bahas tren yang lagi hits dan challenge yang udah kita lakuin tadi. Tunggu kita minggu depan, kita bakal bahas tren-tren yang lainnya dan challenge-challenge berikutnya. Tetap saksikan terus ya di Kita Perempuan. Bye-bye.